Sejumlah warga melakukan protes dengan memblokir jalan di Tol Cipularang ala Bandung Jumat 29 April 2022. Warga yang berada di lokasi pemblokiran jalan mengungkapkan para pengendara dari arah Bandung terjebak dan macet parah selama sekira 6 jam sejak pukul 2 pagi. Protes itu diakibatkan warga yang mulai resah karena tidak ada pergerakan arus lalu lintas arah Jakarta. Bahkan, dia menyebut, ada beberapa warga yang membatalkan tiket pesawat. Dirlantas Polda Jabar Kombes Romin Toyib membenarkan soal adanya alalin arah Jakarta yang tak bergerak tersebut. Dia menyamakan penerapan one way di puncak. Sebelumnya, Kabags Ops Korlantas Polri Kombes Edi Junaidi menyebutkan bahwa warga yang dari arah Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta pada pagi ini sudah bisa melewati jalan tol. Jalan tol arah Jakarta telah dibuka per pukul 9 pagi.